Inilah hewan-hewan yang bisa menghasilkan benda bernilai jual tinggi di Indonesia dan dunia. Mutiara berasal dari kerangnya merupakan moluska bercangkang dan mampu menghasilkan butiran mutiara secara alami dan indah. Benang sutra merupakan serat protein alami yang berasal dari kepompong ulat sutra dan diolah menjadi kain lembut. Ikan sturgeon merupakan ikan langka yang terdiri dari 26 spesies yang menghasilkan telur ikan atau kaviar bernilai mahal. Burung walet mampu menghasilkan sarang dari air liur kentalnya, dapat dikonsumsi dan memiliki nilai gizi dan harga jual tinggi. Propolis merupakan air liur lebah yang jumlahnya sangat sedikit dan berkhasiat paling kuat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Luwak sangat suka mengkonsumsi biji kopi. Biji kopi yang dimakannya keluar bersama kotoran lalu diolah cukup rumit menjadi kopi mahal.